pagi anak-anak. Pembelajaran CPC kali ini kita masih belajar tentang karakter ketulusan. Ayo, siapa yang masih ingat simbol dari karakter ketulusan? Saya, Mi, saya ingat. Gajah. Ayo, ada yang lain? Siapa yang masih ingat? Kerang, Mi, kerang. Iya, betul sekali. Simbol dari karakter ketulusan adalah kerang. Di minggu yang lalu kita sudah membuatnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar menghafal ayatnya. Ayatnya dari ayat Alkitab yang dasarnya terambil dari Amsal 14 ayat 32b. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Yuk kita ulangi lagi ya. Amsal 14 ayat 32b yang bunyinya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Nanti giliran anak-anak yang menghafalkannya ya. Selain dihafalkan, kita juga belajar untuk melakukannya. Oke, sampai di sini pembelajaran CPC kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Keren itu sekolahku.